Poco di laman Facebooknya saat sang suami terjaring operasi tangkap tangan KPK Sabtu kemarin. Hingga saat ini, Dewanti Rumpoko masih berada di Liverpool, Inggris, mendampingi putrinya, Ganis, melanjutkan studi jenjang magister. Dewanti akan dilantik sebagai wali kota Batu akhir tahun ini menggantikan sang suami yang sudah dua periode menjabat sebagai wali kota Batu, Jawa Timur. Dewanti berpasangan dengan Punjul Santoso yang sebelumnya juga menjadi wakil sang suami. Penangkapan wali kota Batu hingga kini masih menjadi pro kontra. Sebagian warga Batu justru kaget karena menilai banyak program Edi Rumpoko yang menguntungkan masyarakat kecil dan sukses menjadikan kota Batu sebagai rujukan wisata internasional. Yang udah lama di Batu sebenarnya nggak kaget, Mas. Karena praktek seperti itu sudah terjadi sekian lama. Dan studi kasus menunjukkan nggak hanya di Batu, toh. Di daerah manapun kasus korupsi masih ada. Kalau saya nggak percaya. Saya nggak melihatnya, Mbak. Ini setelah pegang Pak Edi kan, ya, Pak. Kemajuannya ini luar biasa. Senin malam pukul 11, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo bersama Gubernur Jawa Timur Soekarwo melantik PLT Wali Kota Batu Punjul Santoso di Gedung Graha di Surabaya. Mendagri meminta seluruh kepala daerah tak lagi terlibat kasus korupsi. Tim Liputan SCTV melaporkan. Operasi tangkap